Shalom. Kembali lagi juga Song of Intimacy ini untuk juga saudara bisa disembuhkan. Disembuhkan dari luka-luka lama saudara, dari hidup lama saudara. Dan saya percaya, kenapa saya begitu yakin bahwa juga apa yang kita kerjakan lewat penyembahan kita kepada Tuhan ini, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Hari ini kita ingin berbicara banyak tentang bagaimana kuasa salib itu. Salib yang berbicara tentang kasih. Salib yang berbicara tentang juga kemustahilan. Di dalam juga hal apapun yang sedang saudara juga hadapi. Supaya saudara juga memiliki iman pagi ini. Dan saudara kekasih, saya percaya kalau engkau sungguh-sungguh datang kepada Dia, engkau tidak akan pernah juga dikecewakan. Dan hari ini saya percaya juga Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Karena kuasa salib itu juga yang menyebabkan tirai bait Allah itu robek. Sehingga saudara kita tidak butuh lagi untuk juga pakai perantara untuk datang kepada Tuhan. Tapi langsung pribadi. Dan hari ini Tuhan membuka jalan yang baru lewat salibnya ini. Mari saudara kita datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan buat salibmu. Terima kasih buat kasihmu yang besar. Kami ingin terus Tuhan masuk dalam juga hidup kasihmu ini yang sudah Engkau berikan di dalam Kristus. Supaya lewat penyembahan kami ini kami sungguh-sungguh bisa merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kuasa salib. Kami bersyukur salibmu yang mengubahkan kami, salibmu yang menyembuhkan kami, salibmu Tuhan yang menguatkan kami. Hanya bagimu, hanya bagimu untuk dia.
Salib inilah, saudara, sesuatu yang kita boleh merasakan apa yang mustahil buat kita, tidak mustahil. Bagian kita adalah sebagaimana Markus pasal 9, 23 ini berkata, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, karena juga orang tua ini begitu tidak tahu mesti berbuat apa karena anak ini kerasukan setan. Tapi dikatakan, saya tahu bahwa engkau dapat. Dan saya percaya bahwa setan ini bisa diusir. Ya? Dan Yesus berkata, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hari ini juga, kalau engkau tahu bahwa orang yang mati di atas kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Dan Yesus
mati buat semua orang. Semua orang, iya semua orang. Siapa orang itu? Orang yang percaya kepada dia. Maka kuasa salib itu berkuasa atas hidupnya. Kuasa kemustahilan ini ada di kayu salib. Bahkan dikatakan dengan sangat-sangat-sangat luar biasa sekali. Bahwa juga, bukan saja juga di atas kayu salib itu Tuhan Yesus mati. Tapi setelah dia mati, saudara, dia bangkit kembali. Belum ada pribadi yang begitu luar biasa. Yang pertama yang mau mati buat juga orang lain. Bahkan juga orang yang dia tidak kenal. Oleh karena itu, saudara dan saya, berbahagialah kita. Kita memiliki Allah yang luar biasa, yang memiliki kasih yang begitu besar. Karena salibnya ini, pengampunan itu terjadi. Iya. Karena memang juga tidak ada yang bisa menyucikan dosa kita, kesalahan kita. Dan lewat salib ini, Ibrani, kitab Ibrani mengatakan, ini jalan yang baru buat kita. Bukan saja jalan yang baru, tapi jalan yang hidup untuk kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Wow. Sama sebagaimana juga perkataan Tuhan Yesus. Kalau engkau percaya, dan engkau percaya bahwa Yesuslah yang dapat untuk menolong saudara, apa yang mustahil hari ini? Tidak mustahil buat Tuhan. Dan orang percaya juga akan mengalami mujizat itu. Karena tidak ada kasih yang lebih besar lagi selain kasih daripada Tuhan ini. Amin. Terima ini, saudara. Terima ini. Katakan sama-sama saya. Oleh karena salib. Thank you.
kenali Allah dengan kasih. Jangan tahankan air matamu waktu engkau menyembah Dia. Ada aliran kasih yang begitu besar. Kasih ini juga yang sudah mengubah banyak orang. Mengubah yang mustahil sekalipun. Dari hidup lama mereka, keterikatan dengan juga hal-hal narkotik, keterikatan mereka juga dengan minum-minuman keras, keterikatan mereka juga dengan dosa-dosa seksual, keterikatan mereka juga dengan keangkuhan hidup mereka, keinginan mata mereka, bahkan keinginan daging, nafsu yang dari dunia ini menguasai. Tapi waktu kasih Allah itu menjamah lewat salib Kristus, ada jalan baru dan hidup baru kita dapatkan. Bukan saja jalan yang baru, tapi jalan yang hidup, yang membawa saudara dan saya. Coba biarkan urapan kasih ini biarkan. Kasih Tuhan itu gak bisa engkau ukur dengan ukuran dunia ini. Makanya apapun, mungkin juga hari ini ada di antara saudara yang sudah divonis penyakit sudah tidak ada obatnya. Ya, sudah tinggal nunggu waktu saja. Mungkin stadiumnya sudah tinggi. Tapi kalau engkau percaya, seperti juga orang tua daripada juga anak perempuan yang kerasukan setan. Ya, hari di mana dia percaya bapak ini, anak yang laki-laki ini disembuhkan dari keterikatan kuasa kegelapan itu. Seperti Yesus katakan, sebagaimana juga engkau berkata, engkau dapat. Dia percaya. Biar kasih Tuhan ini memenuhi hati kita, pikiran kita, sehingga engkau bisa di atas dari semua masalah, di atas semua sakit penyakit. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita katakan ini, pengakuan kita. Lord, you're more than anything. Biar sukacita ini kau terima. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Your mercy is deeper than tears.
Kau baru pertama kali mendengar tentang berita ini. Tapi kalau engkau mau jadikan dia Lord, Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau engkau percaya kepada perkataannya, benar-benar dia akan menjadi everything to you. Jadikan dia, katakan ini, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Aku percaya Yesus Kristus mati untuk juga mengampuni dosa-dosaku. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus juga adalah juru selamat buat hidupku. Dan aku percaya juga bahwa juga dosa-dosaku akan diampuni dan sudah diampuni. Dan hari ini aku datang kepada dirimu. Aku ingin menghadap engkau, karena engkau adalah Allah yang everything to me, everything to me, everything to me. Segala yang mustahil, segala sesuatu ini yang aku tidak bisa, Tuhan akan mampu, dan aku percaya itu. Maka aku datang ini dan aku ingin mendengar berita itu lebih jauh lagi, sebagaimana engkau adalah everything to me. Biar kuasa kelahiran baru ini terjadi pada diri kita sekarang. Kematian Kristus sekali untuk selama-lamanya. Dan lewat kematian itu, sekarang semua yang mustahil dalam sejarah dicatat. 3 hari Tuhan Yesus ditaruh di kubur. Kubur orang Yahudi, Yusuf dari Arimatia, dan pada hari yang ketiga sudah tidak ada lagi di situ. Semua bukti itu ada. Kain kafan itu tertinggal di situ. Hari ini, kalau engkau juga ingin menerima dia dan menjadikan dia segala-galanya, engkau akan rasakan kasihnya yang besar. Kau tahu mujizat yang terbesar apa? Keselamatan adalah mujizat terbesar. Yang mestinya mati itu karena dosa-dosa kita ini adalah diri kita. Tapi Yesus lakukan itu semuanya karena dia sangat mengasihi kita. Dan untuk itulah dia mati. Supaya saudara-saudara bisa melihat dirimu bahwa Tuhan alam itu
lebih dari segala. Your love is higher, higher than the heavens. Yes. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never. Jangan lepas. Let you go. Jangan tidak percaya. Saudara yang sakitnya seperti pada zaman-zaman Tuhan Yesus, orang-orang kusta itu saudara dikucilkan di masyarakat. Tapi hari di mana juga mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka berkata, Tuhan sembuhkanlah kami. Dan Tuhan berkata, pergilah kepada imam-imam, tunjukkan dirimu itu kepada imam-imam. Saudara, mereka lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kusta juga berbicara tentang dosa kita. Kalau juga saudara ada juga mengalami penyakit kulit juga hari-hari ini. Ya. Gangguan pada kulitmu. Ya. Gangguan juga pada hal-hal yang lain, yang penyakit yang agak-agak tidak bisa terdeteksi dengan juga mungkin hal apapun. Tapi engkau merasakan itu ada dalam dirimu. Hari ini, maukah engkau juga disembuhkan oleh Tuhan? Ya, penyakit-penyakit yang alergi, yang aneh-aneh, saudara. Tapi hari ini kasih karunia Tuhan ini. Sebab pada waktu juga orang-orang kusta itu mendengar perkataan Kristus, mereka pergi dan menunjukkan diri kepada juga imam-imam. Kapan mereka sembuh, saudara? Waktu mereka berjalan. Nah, saya percaya proses mungkin kau belum lihat hari ini, tapi proses itu sedang terjadi. Ya, proses itu sedang terjadi. Oleh karena itu, tetap percaya. Saudara-saudara yang sudah didoakan, tetap percaya. Saudara-saudara juga yang sudah datang berkali-kali kepada Tuhan, dan hari ini kau juga masih belum melihat sesuatu kesembuhan terjadi, tetap percaya. Sebab
Allah kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan katakan ini, I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Sekali lagi katakan ini, I will never let you go, never ever let you go. Terjadilah apa yang menjadi imanmu. Terjadilah sekarang ini dengan juga engkau rasakan kasih Tuhan memenuhi engkau. Ya, ya engkau yang bisa merasakan, dan engkau yang juga percaya seperti orang kusta itu, pergi mereka berjalan. Dan terkala mereka berjalan, kulitnya mulai berubah. Berubah menjadi seperti anak kecil. Kulit anak bayi. Hari ini proses imanmu sedang terjadi. Dan kau akan melihat mujizat-mujizat itu di dalam dirimu. Terima kasih Tuhan. Allah kami adalah Allah pembuat mujizat. Hal-hal yang mustahil kami tidak perlu lagi takutkan. Karena keselamatan yang sudah kau beri itu adalah jaminan yang pasti. Dan hari ini dalam juga kami menjalani perjalanan hidup kami di dunia ini. Oh Tuhan Yesus, ini adalah proses. Proses untuk kami juga bisa terus percaya dan tidak juga melepaskan engkau. Membiarkan engkau untuk tidak menguasai diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh aku bahagia hari ini. Ada kesukaan yang tidak pernah aku terima. Lama sudah hilang, tapi hari ini sudah dikembalikan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima ini semua dengan hati yang bersuka cita. Karena aku tahu engkau sungguh ada dalam kehidupanku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya ini. Semua yang sungguh-sungguh mau juga percaya akan semua proses ini sedang terjadi pada dirimu. Katakan dengan saya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.